Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku berada di Griya Wayahan Buruan ya, kalau nggak salah namanya. Pasraman Griya Wayahan Buruan. Oke, okay, correct me if I'm wrong. Dan sekarang aku akan memperlihatkan ke kalian salah satu rangkaian upacara agama Hindu di Griya ini guys. Dan sekarang aku berada di pinggir Griya. Dan kalian bisa lihat tuh view-nya bagus banget guys. Ubud banget. Ini sebenarnya bukan ubud tapi lebih ke Gianyar guys. Oke, okay, kita lihat upacaranya seperti apa. Apanya hilang? Apa hilang? Sungai. Sungai. Ini namanya sungai tuh. Apanya hilang? Sungai, coba bilang lagi. Apa bilang? Sungai. Nah, ini adalah tempat menunggu bagi keluarga atau kerabat yang ikut mengantar jika kita memiliki upacara persembahyangan atau upacara agama di tempat ini, guys. Dan ruangan kaca ini adalah tempat pendaftaran, tempat admin, dan sebagainya dari tempat ini, guys. Jadi benar-benar termanage dengan baik rangkaian upacara di Griya ini, guys. Ya, boleh dibilang seperti semi company gitu ya, guys. Ya, benar-benar termaintain dan termanage. Ada kayak apa ya, manajemennya lah, boleh dibilang. Dan sekarang kita melihat tangga guys. Kalau kita naik ke tangga itu, di situ adalah tempat rangkaian upacara guys. Tadi di awal video udah untuk kushoot dari atas ya, dari balik tembok. Apa saja yang ada di atas itu kayak banyak banten-banten atau prakara-prakara gitu guys di atas guys. Tapi aku tidak ke atas karena itu khusus bagi yang melakukan persembahyangan. Dan ini adalah sepupuku guys yang melakukan persembahyangan 3 bulanan. Ya, ini adalah rangkaiannya. Aku tidak tahu namanya apa saja, tapi kita bisa lihat seperti video. Nah, tadi setelah orang tuanya atau sepupuku itu diupacari terlebih dahulu, sekarang ke tokoh utama ya boleh kita bilang, atau si baby, sekarang sudah dimulai untuk upacara 3 bulanan guys. Oke, kita lihat rangkaian upacaranya seperti apa sekilas ya guys ya. Oke guys, tadi itu sekilas rangkaian upacara 3 bulanan bayi di Bali secara Hindu. Kalau misalnya kalian penasaran upacara apa sih yang dilakukan pada baby untuk orang Bali atau khususnya agama Hindu guys. And thank you for watching guys, jangan lupa subscribe. And kalau kalian misalnya pengen ngobrol sama aku seperti biasa, DM aku melalui Instagram. Ada Instagram aku mention deskripsi. Bye guys, see you on my next video.